hendak setinggi kesyukuran kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pagi ini Allah izinkan kita berada di dalam majlis yang paling mulia, iaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita dan dapat kita menghabisi saki-baki umur kita ini dengan kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjalankan apa saja yang diperintahkan olehnya dan meninggalkan apa saja yang dilarang olehnya. Mudah-mudahan dengan itu kita dapat kebaikan dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih lagi kita nakkan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Kemana yang kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang mesti kita baca, jangan lepas-lepas doa itu. Iaitu, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan dalam kehidupan di dunia dan kebaikan dalam kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan di dunia kita bahagia, gembira, selesa, tenang, aman damai. Di akhirat pun kita juga bahagia, kita gembira, kita seronok, kita dapat nikmat-nikmat yang ditetapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Baik, tak payah buang masa. Tang mana? Aku surat berapa? 83. Alright. Muka surat 83. Saya tak kira muka berapa. Kenapa? Nak cepat habis, tak buat muka surat 300. Kat habisnya. Ya. Nah, muka surat 83. Baik. Ha? 83 tadi Romi ke Jawi? Jawi. Nah, Jawinya 83 ya. Romi tak lah. Berapa? 7? Bukan 101? 71. Ha. Kau Jawi pula. Apa? Ya? Jawi, Jawi berapa? 83. Jawi 83, betul lah Rumi? Tak tahu Rumi, entah, entah ya. Okey. Ha, tajuk kita ni apa? Bersedia bagi segala semayang. Eh? Ha, ini dah kita baca dulu ni. Jadi 83. Tak mana? Hmm? 4 ke atas. Hendaklah engkau kemudian daripada semayang isyak itu. Itu syahadat. Orangnya syahadat. Nah, bila dah masuk isyak kena buat. Kita dah mula dari subuh. Lepas subuh ada aktiviti yang kita buat sampai kepada zuhur. Lepas zuhur ada lagi aktiviti. Lepas zuhur sampai ke asar. Asar ada lagi aktiviti sampai ke maghrib. Ya, lepas maghrib ada lagi ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan. Lepas maghrib kita sampai ke isyak. Ini dah sampai ke isyak ni. Apa nak buat depan isyak? Ataupun masa isyak, apa nak buat? Syahadan, hendaklah engkau kemudian daripada semayang isyak itu. Semayang isyak pun dah. Tinggal nak, lepas ini nak apa? Nak meroloh saja. Sebelum meroloh tu apa buat? Ya. Syahadan, apa tu syahadan? Bermula. Seperti syahadan ya, bermula. Ada setengah tempat ini tu syahadan bermula. Dua-dua sekali. Syahadan pun dia, bermula pun dia. Kita orang Melayu biasa benar. Ya? Biasa benar ulang-ulangan. Perkataan berganda ada untuk orang Melayu. Terang benderang, gelap gelita. Lagi gemuk gedempul. Hitam legam. Ha, itu orang Melayu. Syahadan bermula. Kasut. Kasut but. Ha, ya. Baju. Baju kot. Padahal baju tu kot lah tu. Ha, itu orang Melayu. Ha, ini begitu juga. Syahadan bermula. Hendaklah engkau kemudian daripada semayang isyak itu masyghul. Apa arti masyghul? Sibuk. Arti masyghul tu sibuk. Menyibukkan diri. Dengan muzakarah ilmu. Ha, pergi mana ada majlis ilmu lepas isyak tu. Jangan terus mengoloh saja. Cari mana ada ilmu. Majlis-majlis ilmu. Ya, kami dulu tengah muda-muda dulu. Ha,
Kadang-kadang lepas isyak tu pergi ke mana tahu? Pergi ke Batu Ampur sana. Ngaji bukan panjang kan, satu ayat dibaca, itu dah balik. Kerana tidak akan menuntut ilmu. Sekurang-kurangnya kita ada dalam majlis ilmu sekejap pun jadilah. Dapat apa? Fadilat menuntut ilmu. Jadi jangan lepas dengan muzakarah ilmu. Tapi ilmu tu biar ilmu yang memberi manfaat. Berapa kali dah saya sebut ilmu mesti memberi manfaat. Tanda ilmu manfaat tu berapa? Ada berapa tandanya? 6 tandanya. Yang pertama, ini dah berapa kali dah nyebut ni? Yang pertama, apa? Udah lupa tu, penat nyebutnya dulu-dulu. Yang pertama apa? Udah lupa. Bertambah takutnya kepada Allah Ta'ala. Itu tanda ilmu memberi manfaat. Yang kedua, nak tanya seorang-seorang ni baru je, tak tahu kutuk ketampi. Baru dia mengingat. Yang kedua apa? Kurang gemarnya kepada dunia. Yang ketiga, lawan yang kedua tu apa? Lebih gemarnya kepada akhirat. Yang keempat, yang keempat apa? Dia tahu kelemahan dirinya. Dia tahu kelemahan dirinya. Dia apa? Dia kedekut, dia tahu. Lalu dia berusaha untuk menghilangkan kedekutnya. Dia perampui. Dia tahu dia perampui. Lalu dia berusaha untuk menjadi orang yang penyabur. Yang keempat. Yang kelima apa? Dia kenal tipu daya syaitan. Kejapnya dia nak syaitan ni? Ada, tapi belum lagi dia bergerak. Belum bertindak lagi dia. Itu yang tengok betul kan? Tengah ini. Syaitan tu ada, tapi nanti kamu nanti dulu. Nanti dulu kata syaitan ya. Itu yang dia menengok betul-betul tu. Tengok. Sengaja lepas ni. Macam mana? Ada yang ngangguk aja. Itu syaitan punya tipu daya. Ada yang sembang anu. Ada yang tak senang duduk. Bangkit bingkai. Ada tak? Tak ada ke tak ada? Sabuah lah. Itu tipu daya syaitan ya. Dia kenal tipu daya syaitan. Dan yang keenam, yang keenam apa? Dia tahu perkara-perkara yang membinasakan pahala ibadahnya. Apa dia? Apa yang membinasakan pahala ibadah? Yang pertama riak, yang kedua ujub, yang ketiga takabur dan lain-lain. Itu boleh membinasakan pahala ibadah. Itu 6. 6 tanda ilmu yang memberi manfaat. Jadi lepas insya Allah cari mana ilmu yang memberi manfaat. Atau berzikir. Kalau tak boleh, tak ada majlis ilmu, apa buat? Berzikir. Zikir tu macam-macam. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Itu namanya zikir. Ada selawat, ada doa, ada baca Quran dan sebagainya. Itu namanya apa? Berzikir. Atau membaca Quran. Baca lepas. Atau mengucap selawat. Itu semua zikir lah tu. Atau mengucap selawat atas Nabi SAW. Atau segala perbuatan kebajikan yang membawa kepada akhirat. Pergi ziarah ke, muzakarah ke, apa-apalah yang boleh membawa kepada kebaikan akhirat. Tak kira lah apa yang buat. Dan jangan engkau masyghul pada waktu itu dengan berhikayat yang sia-sia. Waktu itu jangan cerita yang sia-sia. Tahu sia-sia? Rugi je dia. Orang yang beruntung kata Allah, wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Mereka-mereka yang dapat menghindarkan diri dia daripada perkara yang sia-sia. Di antaranya apa? Perkara yang sia-sia depan insya'. Yang selalu dibuat oleh orang depan insya' tu sia-sia je apa? Nengok kotak bingung. Itu kerja. Ada tak dia buat kau tu? Ada ke tak ada? Susah buat lah. Tegak ada depan kau tak bingung. Nengok pusang janggut lah. Nengok pendekar bujang lapuk lah. Lagi nengok apa? Maharaja lawak lah. Lagi? Apa lagi nengok? Mr. Bean lah.
ya. Nengok bola sepak lah. Orang yang paling bingung dalam dunia ni, tahu? Tahu siapa orang yang paling bingung dalam dunia? Mereka mengeluarkan duit untuk menengok 22 orang merebut sebiji bola. Itulah yang paling bingung dalam duit. Ha. Mengeluarkan duit ke tu, beli tiket. Pergi ke Stadium Bukit Jalil, malam tadi ramai tak? Ramai tak? Entah berapa puluh ribu orang. Ha, itu paling bingung lah kata. Ngeluarkan duit, pergi nengok 22 orang merebut sebiji bola. Ha, ya? Udah lebih tu suara jerit pekik lah tu. Ha, sampai esok tu dah tak ada suara. Ha, bunyi tik. Ha, itu orang yang paling bingung, paling bangang, paling tengin, paling tongong. Ha, ngeluarkan duit kerana nak nengok 22 orang merebut sebiji bola. Ha, ini semua benda yang apa? Benda yang sia-sia namanya. Ha, dah ada yang nengok saya. Dia pun kata kopi tu katanya. Eh, saya dulu lain. Saya dulu pergi, betul pergi. Ya. Tapi saya bukan mengeluarkan duit. Saya dapat duit tau. Ha, tahu-tahu idak-idak lah. Tak ada nak cerita pun. Siapa yang tahu-tahu, tak tahu idak lah. Ha, saya dapat duit dulu. Pergi ke stadium juga. Ha, tapi dapat duit tau. Rata-rata bawa balik. Ha. Ha, tak payah tanya kau justru ya? Ha, dia tahulah sejarah saya. Ha, saya dapat duit. Ha, dia ambil ngeluarkan duit, bingung ke tu kata? Ha, ya, orang yang ngeluarkan duit dia bingung. Okey. Ha, jadi jangan apa masrul dengan perkara yang sia-sia, hikayat yang sia-sia. Ha, yang tiada memberi manfaat kepada agama, langsung tak ada apa-apa faedah bagi agama. Ya, cerita pasal bola sepak, menang Selangor, baru putih Selangor, dia kalah, pedah, apa kita dapat? Lantak anda siapa menang, siapa kalah. Ya. Ha, kalau ada orang Selangor ni, marah ni lah. Di idola ni, pemain Selangor. Ya. Ha, begitulah, itu hikayat yang sisil tu. Yang tiada memberi manfaat kepada agama. Maka jikalau tiada mau masrul akan yang demikian itu, kalau tak ada apa-apa benda, majlis ilmu tak ada, baca Quran sudah baca, semuanya tak ada apa nak buat, apa buat? Tidur itu lebih baik. Ha, kerana tidur tu meroloh tu, tak ada ditanya dari Tuhan. Ha, ya? Ha, tidur tu lebih baik. Kerana orang tidur tak ada pula apa? Tak ada pula nari dengan tidur. Ada orang tidur, nari dengan tidur? Ha, tak ada pula main judi dengan tidur? Tak ada mengumpat orang dengan tidur? Ada? Ha, kalau dia mengumpat orang pun bukan berdosa. Kalau tengah tidur tu dia mengumpat orang, anu, tengah tidur. Dosa ke tak? Tidak, itu dia ngigau. Bukan dia tidur apa pun. Tak ada dosa, tak sengaja. Ha, jadi tidur tu lebih baik. Ha, daripada sia-siamu itu, daripada buat yang sia-sia tu, tidur lagi baik. Maka apabila engkau hendak tidur, ha, ini nak tidur. Ha, adab nak tidur. Ha, ya, semua orang tidur. Ada orang tak tidur, angkat tangan. Semua orang nak tidur. Maka adab nak tidur tu ya. Ha, maka apabila engkau hendak tidur, maka hamparkan tempat tidurmu. Hamparkan dulu tempat tidur tu. Ha, tilam tu bentangkan dulu. Cadar tu bentangkan dulu. Ha, ya. Tempat tidurmu. Padahal engkau tidur menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Macam mana menghadap kiblat? Macam mana menghadap kiblat? Ya. Kata kalau kiblat sana ya? Kiblat sana ya? Ha, sana kiblat. Macam mana ada kiblat? Kepala tang sini, kaki tang sini. Tengok tangan saya ni. Kepala tang sini, kaki tang sini. Lepas tu, ngiring ke kanan. Ngadap kiblat. Ha, ya? Itu kalau tidur seorang. Tidur seorang. Kalau isteri tidur, ngadap mana? Ngadap kepada suami. Lantak tak sebut saja. Saya dah tua. Peduli saya dah. Ha, ya? Wajib tidur ngadap suaminya. Dengar okey. Sekali lagi nak sebut. Wajib tidur mengadap suaminya. Jangan sekali-kali mari ponggong pada suami. Lantak tak sebut saja. Oh, nyesel aku datang kata dengar. Nampak? Ha, ya? Jangan sekali-kali tidur mari ponggong pada suami. Mesti ngadap suami. No, wajib. Entara nak tidur tu dia dah tidur lantak dan nonggin dia. Entara nak tidur tu, mesti mengadap suami. Ha, ya? Ha, kalau nak berkalih minta izin.
Minta izin dengan suami, minta izin abang, ya saya nak ngadap dinding ni. Kenapa? Kalau suami pun kan dia nak ngadap kita aja pun. Dia pun nak ngadap lain juga. Dia tak payah minta izin. Kita isteri nak kena minta izin dengan suami. Tanda ketaatan dia kepada suami. Jadi hendaklah engkau apa, tidur tu menghadap kiblat, padahal berbaring atas lambungmu yang kanan. Ya, kalau seorang-seorang ni, baring atas lambung yang kanan. Lambung mana? Pinggang, pinggang belah kanan. Ya, ke lambung kanan. Seperti mayat dalam kubur. Ada kau pernah tengok mayat dalam kubur? Dia miring ke tak? Dia miring ke tak? Mengiring. Dia tak pernah tengok. Kalau dia ada tengok lampau pun, ada tengok kan? Tak ada. Jangan tengok ya. Jangan beri benar, berasak-asak, berpusu-pusu nak tengok mayat dalam kubur. Ya? Orang dia tengok mayat, orang tengok dia. Berasak-asak. Apa dia cekih pergi ke kubur pun? Saya nak tanya ni, apa dia cekih pergi ke kubur? Orang perempuan. Ini dia pergi ke kubur tu beria benar duduk depan tu imam tu terkangkang aja depan tu imam. Tu imam nak baca khutbah, nak baca talqin berpaya. Tengok, ini tu imam baca talqin ni. Ketahui olehmu bahawa mati itu benar, alam kubur itu benar. Awak juga dia ni ya. Nampak? Timbul fitnah dah? Timbul fitnah ke dah? Jadi tak usah pergi ikut ke kubur. Dengar ke dalam ni. Lain kali kalau saudara tu mati, jangan ikut ke kubur. Duduk di rumah, doa ke dalam rumah, itu lebih baik. Kalau dia ikut ke kubur, jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Pergi jauh. Jangan berasak-asak. Jangan depan-depan Tok Imam tu duduk terkangkang aja. Lantak lah. Udah-udah dia menolak mati anak saya tu. Nyesal aku datang katanya. Duduk di rumah senang. Berdoa dari rumah. Ini orang lelaki saja. Masuk dalam kubur tu dia buka mayat tu dulu. Tengok betul ke tak dibaring ke apa lambung kanan itu menghadap ke kiblat. Macam tu orang-orang kita tidur ni patut apa itu. Kerana tidur ni sebahagian daripada mati ya. Itu tidur. Dia bersedia untuk mati tidur. Itu sebab bangkit dari tidur apa doanya? Apa doanya? Alhamdulillahillazi lagi ahyana lagi ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ya. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami selepas dimatikannya kami pada malam tadi, dan kepadanya lah kami akan dihimpunkan kembali. Itu doa lepas bangkit dari tidur ya. Jadi nak tidur tu pun baik doa juga dulu. Nanti kita baca insyaAllah. Jadi tidur di atas lambungmu yang kanan seperti mayat yang di dalam kubur. Kerana tidur itu seperti mati. Tidur itu seperti mati. Sebab itu kita nak tidur pun baca apa? Bismillahirrahmanirrahim wa amun. Dengan nama Allah lah aku hidup dan aku mati. Tidur itu seperti mati dan bangun itu seperti dibangkitkan daripada kubur. Mudah-mudahan engkau mati dalam tidur itu. Mudah-mudahan kita mati tengah tidur tu. Kalau mati tengah tidur, mati tengah buat baik ke tengah buat jahat? Duk mati tengah tidur. Daripada mati tengah nari. Kalau tengah nari mati apa dah? That's the way I like it. Aku mati apa dah? Tengah nari mati. Tengah berjoget. Dari Melaka ke negeri Pahang, singgah di Johor beli barang. Aduh mati apa dah? Sikit ke punya susahnya. Jadi biar tengah tidur tu mati aduk. Tak ada buat dosa. Kita istighfar, dah baca Quran, sudah minta ampun dengan Allah Taala. Mati dalam keadaan minta ampun dengan Allah Taala. Itu yang lebih baik ya. Dan bangun itu seperti dibangkitkan dari kubur. Mudah-mudahan engkau mati dalam tidur itu. Maka mati dalam berbuat kebajikan. Tengah tidur tu baik. Itu tengah tidur. Tak ada ngumpat, tak ada berdosa, tak ada nari, tak ada main muzik, tak ada nyanyi, tak ada apa. Semua tak ada. Tengah tidur. Beruntunglah orang yang mati tengah tidur. Ada tak orang mati tengah tidur?
Ada. Beruntunglah orang jenis itu. Dia tidak melakukan dosa. Nah, ya. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air semayang. Baca sekali lagi. Ikut jamin tak apa-apa dengar. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air semayang. Sekali lagi. Ikut tak dengar. Dan sunat ketika hendak tidur itu mengambil air semayang. Nah, sudah ada yang tengok saya. Nyolak pada mata itu. Ada macam mana Ustaz? Saya baru kahwin. Baru kahwin. Ngambil air semayang. Lepas itu, tidur. Batal air semayang. Ya, tidak. Ha, kalau dekat dengan suami, dekat dengan isteri, sudah ambil air semayang, batal tidak air semayang. Batal itu, takkanlah tak. Tak bersentuh kulit lelaki dengan perempuan langsung. Ha, batal ke tak? Batal. Atau macam mana Ustaz? Macam mana? Ha? Yang disuruh ambil air semayang. Bukan dilarang batal air semayang. Eh, faham ke cakap saya ni? Ha, bukan dilarang air semayang tu batal. Nak batal, batal lah. Letak lah. Ha, ya? Yang disuruh sunat mengambil air semayang sebelum tidur. Tidak pula haram membatalkan air semayang. Tak ada. Kalau benda tak haram, nak batal-batal kan? Haa, nantar lah ya. Haa, itu dia. Bagi kita mazhab kami, ada pun mazhab lain, dia tak batal pun. Ha, bersentuh antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, tidak batal bagi mereka. Ha, suami isteri tak batal. Ha, ya. Itu sebab ada ustaz-ustaz yang apa? Mengajur apa itu? Saya sebelum saya semayang, saya cium dulu pipi isteri saya. Baru saya semayang. Ada yang apa itu? Itu bukan mazhab Syafi'i. Itu mazhab yang lain. Hanafi ke, Hambali ke, Maliki ke. Ya? Jadi kita jangan buat apa itu. Ya? Jangan lepas ini apa itu pula. Dia ya, dia apa itu. Nah, ya? Bagi dia tidak batal. Itu sebab kalau kita tengok orang-orang di Indonesia tu pergi naik haji tu. Dia berpimpin tangan, tawaf tu. Pegang tangan tu. Suami narik tangan isteri untuk masa tawaf. Padahal kita tawaf wajib tidak beruduk. Wajib tidak beruduk bagi kita, masa kita ni. Wajib ada uduk sedang tawaf. Tapi bila kita pegang tangan isteri kita, batal ke tak? Batal uduk. Tapi mereka tak batal. Bagi mereka tak batal. Pegang tawaf. Ha, berpimpin tangan dalam uduk, dalam tawaf. Tak apa. Ha, ya? Itu mazhab emang. Saya bukan suruh buat apa itu ya. Nak ngabur bahawa dalam dunia ni macam-macam pendapat. Macam-macam mazhab yang ada. Ha, dan sunat engkau surat akan wasiat. Ini surat ni bukan suruh ya. Sunat engkau suratkan akan wasiat. Tahu wasiat? Ha, lelaki dan perempuan, suami dan isteri. Semua sunat tulis wasiat. Sudah tulis wasiat tu. Apa? Apa buat? Bagi dia tahan apa buat? Laminate lah dulu. Tahu ke laminate? Bukan minum laminate tu. Ha, dilaminatekan wasiat tu. Di mana nak laminate? Di mana nak laminate? Kampung jenuh dah nak apanya. Kuat kempennya. Eh? Ha, laminate di kampung. Lepas tu nak tidur apa buat? Mak letak bawah bantal wasiat tu. Ha, lepas tu tidur lah. Esok bangkit dari tidur. Ambil balik wasiat yang dah laminate tu, simpan dalam lemari. Nak tidur malamnya, ambil balik, letak bawah bantal. Begitulah sehingga sehingga kita tak pakai lagi wasiat itu. Ha, ya, wasiat kepada anak-anak, wasiat kepada isteri. Apa? Ha, apa wasiatnya? Tanya Tuan Jisul. Ha, apa wasiatnya? Ha, ya? Kalau isteri bolehlah. Kalau saya meninggal dunia nanti, abang kahwinlah segera. Budak-budak dia menyolak mata. Dia nanya jawab ke saya. Ha, tapi yang paling penting apa? Jangan tinggalkan solat. Jangan tinggalkan sembahyang. Ya, jagalah harta-harta ini dengan adil. Bagi anak-anak yang tua tu ya. Ha, kamu jaga harta yang tinggal tu dengan adil. Yang saksama, yang diredai oleh Allah Ta'ala. Itu di antara wasiat ni. Ha, ya. Jangan kamu, selalulah kamu ziarah akan mak ke, ziarah akan bapak ke yang dah mati tu ya. Ziarahlah kubur dan doakanlah untuk kedua ibu bapa. Ya.
Kita ni jarang doa kepada ibu bapa, patutnya kita setiap kali berdoa untuk ibu bapa. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau seorang. Ha, kalau tu imam ni kan begitu. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Ha, itu kalau nak cara modennya. Cara zaman saya budak-budak tak ada. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Boleh juga. Atau seumpamanya. Ha, wasiat itu. Jangan lupa berdoakan untuk ibu. Jangan lupa doakan untuk ayah dan sebagainya. Ha, itu wasiat. Ha, tulis. Kena letak pada bantal. Ha, dan kau taruh di bawah bantal. Tengok ni. Ada tulis ni. Taruh di bawah bantal. Dan hendaklah engkau pada waktu hendak tidur itu taubat. Nombor satu, taubat. Apa sebut? Taubat? Taubat. Itu kan? Apa sebut? Astaghfirullahalazim. Eh, sebut betul-betul. Astaghfirullah. Bukan re, ya? Ada orang astaghfirullah. Astaghfirullah. Bukan re. Ru. Adakah ro depan re? Ada? Ro depan? Ru. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun dengan Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iaitu dia yang tiada Tuhan yang kusembah melainkan dia. Huwal hayyul, dia itu adalah hidup. Huwal hayyul qayyum, dan juga berdiri dengan sendirinya. Huwal hayyul qayyum. Okey. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, dan aku bertaubat kepadanya. Sebelum tidur tu, astaghfirullah, tak payah kuat. Apa itu saya ni ngajur, nak kuat dah kalau saya bisik je, tak dengar dengar pun. Istighfar, selalu. Astaghfirullahaladzim. Paling komanya berapa kali? Paling komanya berapa kali? Kalau boleh 100 kali lah, kerana Nabi dia tiap-tiap hari. Istighfar berapa kali? 100 kali atau 70 kali. Ada hadis mengatakan 70 kali, ada hadis mengatakan 100 kali. Ya, paling komannya 10 kali lah. Subhan astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal qayyum atubu ilaih. Ha, jangan tidur depan. Depan apa? Depan kotak bingung. Baring atas kerusi panjang tu langsung tertidur di situ. Ha, tengah kok nengok musang berjanggut, kok nengok pendekar bujang lapu, kok nengok Mr. Bean, langsung terlena. Ha, jadi lena dalam kok itu tak nak. Istighfar dulu. Minta ampun dengan Allah Taala. Taubat. Karena taubat ni di antara perkara yang wajib disegerakan. Segera. Bila nak taubat? Bila nak taubat? Nanti tu eh dulu, ya? Yeah? Bila nak taubat? Sekarang, now, al-an, at this time, at this moment. Itu, taubat. Mesti segera. Jangan tunggu lama-lama. Jangan tunggu pencen dulu. Takut tak sempat pencen. Apa dia? Satu apa? Oh, tahun depan. 1 bulan 1. Ha. Kau tak sempat lah. Ha, kalau sempat, boleh tahan lah. Ha, ini takut tak sempat. Ha, jadi sekarang ni. Sebelum balik ni, taubat dulu tau. Ha, semua ni, sebelum balik ni, taubat dulu. Ha, tengah duduk tu, boleh tak taubat tengah duduk tu? Dalam hati boleh tak? Boleh. Ada 6 perkara mesti disegerakan. Yang pertama, taubat. Yang kedua, sembahyang apabila masuk waktunya. Yang ketiga, orang mati diselenggarakan segera yang mungkin, seberapa segera yang mungkin. Yang keempat, hutang. Hutang apa? Tambah lagi hutang. Hutang apa? Bayar segera. Itu yang keempat, bayar. Apa? Ha, bayar segera. Lagi segera lagi baik. Yang kelima,
Apa? Yang kelima. Iya ke? Yang kelima ni? Betul? Ha, yang kelima. Apa dia? Ha, orang kafir nak masuk Islam. Apa buat? Segera diislamkan. Ha, jangan tunggu-tunggu. Nantilah kita potong dulu. Jangan potong dulu. Islamkan dulu. Ha, lepas itu baru usaha untuk potong. Ha, ya. Itu yang kelima. Yang keenam? Yang keenam? Sana aja. Sini tak ada. Apa? Kalau ada naruh anak darah. Ya? Apa buat? Ada orang yang nak minangnya sekufu dengannya. Sekufu tu ni apa? Sesuai. Dia boleh memimpin anak darah itu dunia dan akhiratnya. Segera dikahwinkan. Ha, itu enam perkara yang wajib disegerakan. Ha, ya. Ha, dunia tak payah segera pun tak nampak. Ha, ya. Ha, itu dia. Jadi hendaklah engkau waktu pada waktu tidur itu taubat daripada dosa, walaupun dosa kecil. Dosa kecil kena taubat dah. Ha, kena minta ampun juga walaupun dosa kecil. Kerana dosa kecil boleh tak jadi dosa besar. One more time. Dosa kecil boleh tak jadi dosa besar. Bila dosa kecil boleh jadi dosa besar? Okey, 6 juga. Tadi 6 ya, ini 6 juga. Sebab dosa kecil boleh jadi dosa besar. Yang pertama, istiqomah melakukan dosa kecil. Tahu apa arti istiqomah? Berterusan. Bila keluar seluar pendek, bila keluar seluar pendek, bila keluar seluar pendek. Ha, itu beristiqomah. Ha, jadilah dosa kecil itu dosa apa? Dosa besar. Dosa kecil itu boleh jadi dosa besar dengan 6 tempat. Yang kedua, merengan-rengankan dosa kecil. Alah, dosa kecil apa susahnya? Ha, kalau aku ambil uduk hilang tadi. Dia merengan-rengan dosa kecil. Alah, dosa kering kata. Ada pula dosa kering, dosa basah ya? Apa maksud dosa kering? Apa maksudnya? Ringan aja, tiup di angin habislah. Itu dosa kering, macam habuk. Ha, dia anggap pun kecil, ringan. Ha, maka ketika itu jadi dia dosa, dosa besar. Yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga, tiada takut ataupun bangga. Ha, bangga melakukan dosa kecil. Dia bangga melakukan dosa kecil. Ha, ya. Hatinya bangga, tengok aku dah 73 tahun umur. Ha, menari lagi, deng 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 deng, nari lagi. Tahu ke orang umur 73 tahun? Ha? Kau pernah tengok? Ada tengok tak orang umur 73 tahun? Ha, ada, tapi nari tak pernah tengok dia. Ya? Ha, jangan nari pula ya. Ha, dia nari lagi, bangga. Ha, melakukan dosa kecil tu. Hatinya bangga, tengok aku sporting, 73 tahun nari lagi. Kan, ya? Berjoget lagi. Ha, jadi dosa besar. Itu yang ketiga. Yang keempat, bermegah-megah. Eh, tadi bangga dah. Dah megah bangga apa ya? Yang keempat. Ha, ya. Menunjuk-nunjuk pada orang melakukan dosa, dosa kecil. Ha. Ya. Orang umur 73 tadi dia nangkat gambar selfie. Tahu selfie? Tahu tahu dah selfie. Apa? Nangkat gambar sendiri. Dengan ini boleh selfie ni. Saya boleh nangkat gambar saya ni tau. Pakai seluar pendek. Lepas tu masuk dalam Facebook. Inilah gambar saya. Pakai seluar pendek. Semua orang tengok. Ya. Pakai seluar pendek. Ha, itu apa? Buat demonstrasi. Menunjuk-nunjuk kepada orang melakukan dosa kecil. Ataupun dia nyanyi dalam satu majlis. Ada videonya gambar dia tengah nyanyi tu. Ya. Lepas tu? Masukkan dalam video. Ha, lepas tu? Boboh dalam YouTube. Orang pun tengok semua. Ustaz Ibrahim apa? Tengah nyanyi. Kalau tidak ada yang punya. Mari kita apa? Jalan bersama. Orang semua tengok. Itu jadi dosa besar kerana nunjuk-nunjuk. Yang kelima. Dia merasakan tak ada takut dengan dosa kecil kerana dia banyak ibadah. Apa susahnya nanti aku tahajud malam karang? Ha, hilang dari dosa kecil itu. Ketika itu jadi apa? Jadi dosa besar. Ha, ya, kerana apa? Dia banyak ibadah. Rasa tak takut dengan dosa kecil. Ha, apa susah? Kata. Nanti aku sembahyang tahajud hilang dari semua itu. Aku sembahyang tasbih akan hilang dari semua itu. Kata. Aku terima lain malam karang hilang dari semua itu. Ketika itu tak hilang. Ha, dia jadi dosa besar. Dan yang keenam, akhir sekali,
kalau dosa kecil itu dilakukan oleh orang yang berpengaruh, yang menjadi ikutan orang lain. Contoh, contoh, kalau Ustaz Ibrahim pakai seluar pendek, dosa kecil ke dosa besar? Bagi Ustaz Ibrahim dosa besar, bagi orang lain dosa kecil. Kenapa dosa besar? Kenapa dosa besar? Kerana dia jadi ikutan orang, dia ngajur sana kemari. Ha, ya? Bila ditegur orang, kenapa kamu pakai seluar pendek ni? Apa jawabnya? Apa jawabnya? Ustaz Ibrahim pun pakai rupa itu. Orang yang ada pengaruh ni bukan dia je tau. Segala orang yang di bawah kuasa dia, jagaan dia tu, isteri dia kena jaga, anak-anak dia kena jaga, ya. Kalau mereka melakukan dosa kecil, Ustaz Ibrahim yang dapat dosa besar. Ha, ya? Oh, kenapa kamu ni opini ni tak tolong ni? Alah, bini Ustaz Ibrahim pun semua kain. Apa? Ha, ini mau kain apa? Ketanda dia. Sudah. Yang kena apa? Isteri itu kenal juga, tapi yang kenal apa? Ustaz Ibrahim kenal. Sebab itu tuan-tuan yang ada kedudukan dalam masyarakat, jaga. Tok-tok imam, ha? Ada tak tok-tok imam ni? Ha, kena jaga. Bukan dia aja kena, isteri-isteri dia pun kena jaga. Anak-anak dia pun kena jaga. Kerana dia boleh boleh mantul kepada mereka. Ha? Ha, kena jaga. Kerana kalau mereka melakukan dosa kecil, dia jadi dosa, dosa besar. Ha, ya, itu dosa kecil boleh jadi dosa besar. Ha, sebab itu kita kena taubat sebelum tidur tadi, taubat daripada dosa-dosa kecil dan sebagainya. Ha, taubat ni apa hukumnya? Apa hukumnya? Wajib. Apa erti wajib? Apa erti wajib? Dibuat dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kedudukannya mesti buat. Ha, kedudukannya mesti buat, mesti taubat. You have got no choice. Kena bertaubat dari segala dosa. Ha, kalau boleh dengan detail, kita kena detailkan dosa-dosa yang kita buat. Kalau tak boleh, sekurang-kurangnya kita minta dengan Allah untuk diampunkan keseluruhan dosa kita. Ha, kalau boleh detail lagi bagus. Ha, itu dia. Jadi taubat daripada segala dosa serta membanyakkan mengucap istighfar. Istighfar tu banyak-banyak ucap. Macam mana ucap istighfar? Astaghfirullahalazim tadi, ya, istighfar. Ha, dan ingatkan olehmu ketika itu seperti di dalam kubur. Ingatkan kita tidur tu macam orang dalam kubur. Orang dalam kubur apa ada? Ha, orang dalam kubur apa ada? Dia berseorangan. Ada kawan ke dalam kubur? Tak ada, seorang diri je dalam kubur tu, ya. Ha, tiada sertamu itu melainkan amalmu. Yang ada hanya amal saja. Eh, orang pergi ke kubur ni, tiga golongan yang menyertai dia ke kubur. Yang pertama hartanya, yang kedua keluarganya, yang ketiga amalnya. Sudah ditanam, dua daripadanya balik. Apa yang balik? Hartanya balik lagi, keluarganya balik. Yang tinggal bersama dengan dia apa? Amalan dia aja. Kalau baik, maka baiklah akibat yang diterimanya. Kalau jahat, jahatlah kesan yang didapatinya. Ha, itu orang dalam kubur, ya. Ingatkan tidur itu adalah seperti orang dalam kubur. Ha, kalau baik amalan kita, baiklah akibat yang kita terima. Kalau jahat, jahatlah. Ha, ingat ketika itu, dalam kubur itu kita seorang-seorang. Tiada sertamu, tak ada apa yang serta melainkan amalmu. Ha, retail pun tak ikut sama. Duit ada masuk dalam kubur? Tudung ada masuk dalam kubur? Tudung bawel, merolek-rolek tu masuk dalam kubur kan? Tidak. Entokar masuk dalam kubur? Ha? Ha, tak ada juga. Motor masuk dalam kubur? Mah masuk dalam kubur? Gelang masuk dalam kubur? Rantai panjang masuk dalam kubur? Apa pun tak masuk dalam kubur, ya? Cincin masuk dalam kubur? Eh, mahal cincin 24.4 juta. Ha. Masuk dalam kubur tak? Tidak juga, ya? Ha, jadi ingat itu. Seorang-seorang je. Betul tak ada, kawan tak ada, minuman tak ada, apa pun tak ada dalam kubur. Ha, ya. Yang ada ialah amalmu. Dan jika ada amalmu itu baik, maka engkau dapat nikmat yang tiada hingganya. Kehinggaan, ya. Yang tiada kehinggaan. Eh, di kubur ada nikmat tau. Ada dah nikmat kubur? Ha, ada. Bila ditanya dia boleh jawab, mar rabbuka, dia boleh jawab Allahu rabbi,
Tanya lagi, waman Nabi Yuka, dia boleh jawab Muhammadun Nabi. Kemudian dicek pula semayangnya, okey beres. Dicek pula badan-badan itu beres pula ke. Semua elok pula ke. Apa kata malaikat? Apa kata malaikat pada dia? Tidurlah kamu di dalam kuburmu ini. Laksana seorang mempelai. Tahu ke mempelai? Eh, dari duduk ada tak pernah jadi mempelai? Eh, tak ada jadi mempelai ke? On your first wedding night. Ha? Tuan-tuan dan perempuan, on your first wedding night. Saya ingat ke? Ya Allah, saya dah 47 tahun dah kahwin. Ha, ingat saya, masih ingat lagi. Very fresh in my mind. Apa yang berlaku on my first wedding night? Ya? Yeah? Eh, tuan-tuan tak ingat ke? Ingat. Agak-agaknya lena ke tak lena tidurnya? On your first wedding night, lena ke tak lena, cikgu? Ha? Kalau lena, bingung lah. Itu dia. Ingat tu, tidurlah kamu seperti seorang mempelai. Itu dia. Ya? Apa nak takutnya? Bukan ada orang. Antara dia dan isteri dia aja. Apa nak susahnya? Ya, kalau takut bingung dia jawabnya. Ini dia nikmat tu. Itu nikmat. Sedo-sedo apa? Sudah-sudah dah siang aja. Ya tak? Sudah-sudah dah siang. Semua jadi bahan cerita aja. Ha. Ya, pepenjak yang dalam garamu pun cerita. Oh, dia penjak ni. Ha, cerita saja. Ha, sudah-sudah dah siang aja. Macam itulah. Di kubur tu. Nikmat, 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 nikmat. Sampai tak sedar. Sudah-sudah apa? Sudah-sudah apa? Dunia dah kiamat. Ha, sampai hari kiamat. Nikmat saja. Tak sedar dia apa... duduk dalam kubur entah berapa juta tahun. Ha, begitulah orang yang dapat nikmat. Orang yang dapat siksa? Ha, disiksa lah sampai hari kiamat. Ya. Udah hari kiamat tu baru dia jerit. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Apa katanya? Berkata mereka, ya wailana, wahai celakalah kami. Ya man ba'asana, siapa yang membangkitkan kami min marqadina, setelah kami ada dalam kubur ni. Hadza, ya min marqadina hadza, daripada setelah kami dia duduk baring dalam kubur ni. Ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, itulah dia apa, benarlah janji Allah. Nah, yang diberinya kepada melalui nabi-nabi mereka, rasul-rasul mereka. Nah, itu bagi orang yang kena seksa dalam kubur. Seksa kubur ada berapa? Dah jenuh ngabur je ni. Ha, seksa kubur dia berapa? One more time nak tanya. Siapa tak tahu nak duduk tampi agak ni. Seksa kubur dia berapa? Ya Allah, bilangan. Sebutlah 18 ke 15 ke. Berapa seksa kubur? Ha? 15? Itu seksa dunia. Orang meninggalkan semayang. Ha, seksa kubur dia berapa? Eh, itu saya tengok nulis juga. Ada berapa seksa kubur? Ha, tengok ni, berapa ni? 4. One more time. Seksa kubur ada berapa? Kali lagi. Seksa kubur ada berapa? Put that in your mind until next month. Next month nak tanya lagi. Seksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama, soalan dan pukulan mungkar nakir. Ha, itu yang pertama. Soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, tengok ni. Apa? Himpitan apa? Bumi. Himpitan bumi. Sehingga, apa? Berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, tengok ni. Apa ni? Ular dengan kala. Mematuk-matuk, menggigit-gigit sampai hari kiamat. Yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ingat tu, empat seksa kubur. One more time, testing. Seksa kubur ada berapa? 4. Yang pertama, soalan dan pukulan. Bukan soalan itu ya. Soalan dan pukulan mungkar nakir. Yang kedua, himpitan bumi sehingga berselisih tulang rusuk. Yang ketiga, didatangkan ular dan kala sampai hari kiamat. Ular dan kala itu pula tahu besar mana ular tu? Sebesar tengkuk unta.
Ha, sebesar tengkuk unta tu. Ya, yeah, payah tak pernah tengok unta. Ya, ada pun gambar adalah, tengok betul tak ada. Ha, ya. Yeah. Kalau saya kata sebesar tengkuk lembu, ada pernah tengok lembu tak? Ha, besar itu ular-ular tu. Ha, ya. Yeah. Panjangnya apa? Panjangnya ular tu. Ada dari sini ke pintu tu. Berapa panjang ular tu? Sebulan perjalanan, betul ya? Eh? Sebulan perjalanan dari kepala ke ekor. Ha, kalau nak tahu, start hari ini kita berjalan sebulan. Sebulan nanti, ha, tengok kapan sampai. Ha, itulah panjangnya. Ha, color semua pintu juga. Eh? Sebulan perjalanan panjang dari ekor ke kepala. Ha, yang keempat, dimasukkan api neraka ke dalam kubur. Ha, itu seksa kubur. Yang mana lalu nohor, ni cakap apa? Ha, yang mana boleh tahan? Yang mana tuan-tuan dan perempuan boleh tahan? Ha, itu seksa kubur ya. Baik. Kemudian mana kata dia? Tiada kehinggaan ya. Dan jika ada amalmu itu jahat, maka dapat seksa. Itu seksa itu bukan seks ya. Orang baca seks, orang dapat seks kan ya. Oh, kalau dalam kubur dapat seks. Seksa, tulis atas itu tulis Rumi. S-E-K-S-A. Seksa. Ha, kalau nak cakap Melayu nama ni, seksa. S-E-K-S-E. Seksa. Ha, itu bahasa Melayu nama ni. Serupa je bahasa Melayu nama dengan bahasa kamu gajah. Itu kurang sama ni. Dapat seksa. Yang amat sakit. Itu bukan sakat tu. Yang amat sakit. Sakat lain, nyakat. Jadi sakit. Eh? Ha, seperti firman Allah Ta'ala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Waman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Surah apa ni? Surah apa? Zalzalah. Eh? Iza zulzilatil ardu zilzalah. Wa akhrajatil ardu asqala wa qala al insanu mala. Sampai habis ya. Ni hujung surah Az-Zalzalah tadi. Ha. Artinya barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut yang kecil. Ha. Tapi yang Arabnya zarrah, cakap Melayunya semut, kerana dalam apa namanya? Bagi orang Melayu benda yang paling kecil ialah semut. Padahal dalam bahasa Arab zarrah tu lebih kecil dari semut lagi. Itu namanya zarrah. Lebih kecil dari semut. Tak boleh dibelah dua. Dia satu saja. Tak boleh dibelah-belah lagi lah. Ha, itu zarrah ya. Lebih kecil dari atom. Kita belajar sains. Apa? Matter ataupun benda yang paling kecil dipanggil atom. Itu dalam sains. Ya. Tapi dalam bahasa Arab, zarrah itu lebih kecil dari atom lagi. Kalau ada besar itu pun kebajikan yang kita buat. Ya. Kita lalu-lalu-lalu tengok ada cek cucak. Kita pun ambil cek cucak, kita buang. Ha, itu kebajikan kecil mana tu. Nanti akan diperlihatkan nanti di akhirat kelak. Ha, begitu juga kalau kejahatan. Walaupun sebesar zarah juga akan diperlihatkan kepada kita di hari kiamat nanti. Walaupun sebesar zarah, kecil aja. Ha, benda jahat yang kita buat tu akan diperlihatkan kepada kita. Kecuali orang-orang yang, ya Allah demen. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Kalau dia memang bertaubat, tak ada lagi tunjuknya. Ya, kalau taubat apa jadinya? Allah delete. Tahu ke delete? D E L E T E. Apa? Ha, padam oleh Allah. Ha. Itu sebab disuruh kita taubat. Bila kita taubat dengan Allah Taala, tak ada dia tunjuknya. So, tak ada ditunjukkan demen esok nyemua kain ketang dada. Ha. Tak ada ditunjukkan demen tu apa? Ngambil nombor ekor. Tak ada tunjuk dah kalau dia taubat. Ha, itu yang semua kita taubat tu. Tak ada ditunjuknya dosa-dosa kita. Ha, nak tunjuk ke tak nak? Nak tunjuk ke tak nak? Atas? Apa buat? Taubatlah. Ha, ya. Ha, taubat. Supaya tidak ditunjukkan dosa-dosa kita tu. Baik. Barang siapa, artinya barang siapa berbuat kebajikan setimbang semut. Dan di sini bandingannya setimbang semut. Sebenarnya bukan setimbang, bukannya semut ya. Ha, jangan dibandingkan dengan semut. Semut tu masih besar lagi kita. Semut tu ada kepala, ada ekor, ada bulu, ada kaki dan sebagainya. Zarah ni tak ada apa-apa. Ha, itu lebih kecil dari semut. Tapi dah tak ada lagi bandingan yang nak dibanding dengan orang Melayu ni. Daripada dulu lagi bandingannya apa?
Semut aja bandingan. Tak ada. Dia kira semut yang paling kecil. Sebenarnya bukan semut yang paling kecil. Dan saya barang siapa dengan saya didapat kebajikannya. Dapat didapatnya kebajikannya. Dan barang siapa berbuat kejahatan setimbang semut yang kecil, dan saya didapatnya kejahatan. Yang ini didapatnya dalam kuburnya itu dan di dalam akhirat. Bukan kubur aja, di akhirat pun dapat. Tak semayang, dapat tak? Tak semayang, dapat tak? Dapat dan akibatnya, kalau tak taubat, dapat. Orang tak semayang satu waktu, apa yang dia dapat di akhirat nanti? Apa yang dia dapat? Satu waktu tinggal. Apa yang dia dapat? Di akhirat akan masuk neraka. Akan masuk neraka selama 60 tahun. 60 tahun masuk neraka nanti. Sudah. Nanti sekejap. Dah hilang mana kali. Nampak. Dah tak ada bunyi. Okey. Itu dia apa? Orang yang melakukan kejahatan 60 tahun masuk neraka. Satu waktu tahu. 60 tahun tu akhirat ke dunia? Akhirat ke dunia? Akhirat. Kalau akhirat berapa tahun dunia? 60 tahun akhirat berapa tahun dunia? Berapa? Udah. Itu dah ngabur lah tu. Berapa? 21,900,000 tahun. 21,900,000 tahun. Itu dia. Lalu kenohnya 21 juta. Lalu kan? Siapa lalu angkat tangan? Itu kalau dia tak sembahyang. Satu waktu tu tinggal ya. Nanti jap. Ni kau ada yang mustahak apa-apa ni. Sekejap ya. Pasal my wife was calling me just now. Apa yang nyuruh beli cabai? Baik. InsyaAllah lah tu ya. Saya takut ingat kau ada apa-apa kan, mana tahu kan? Keluarga ni tak tentu. Ya? Macam mana? Yang nombor dua ke nombor satu? Tanya, dia menanya. Nombor dua ke nombor satu? Okey. Sudah tu. Tak nak jawab. Tak. Nescaya didapatnya kejahatan itu, yang ini didapatnya dalam kuburnya itu dan dalam akhirat. Sunat dan sunat hendaklah engkau sediakan pada ketika hendak tidur itu sugi. Sugi ya. Bergigilah, kita tak payahlah sedia dalam bilik mandi ada aja bergigi dia. Tapi ini untuk orang zaman-zaman dulu tu. Sugi dan apa? Cerik. Cerik tu saja. Kenapa? Kenapa? Mengapa sugi dan cerik? Kerana nak bangun tengah malam. Apa buat bangun tengah malam? Kencing. Apa buat? Semayang tahajud. Semayang tahajud, semayang hajat, semayang sebagai-bagai. Ketika nak tidur itu. Dan cerik tempat air semayang. Dan sunat engkau niatkan pada ketika nak tidur itu atas bangun. Pada tengah malam. Pada tengah-tengah malam tu. Pukul 1, pukul 2 tu bangun. Niat dalam hati tu. Ya Allah, ya Tuhan, aku gerak. Kalau aku pukul 2, aku nak bangkit. Tapi isteri-isteri ingat. Kalau nak bangkit tengah malam, apa buat? Apa buat? Minta izin dulu dari suami masing-masing. Minta izin dulu. Jangan terus bah je. Sedur-sedur dah tak ada je di sisi suami tu. Jaga. Adik yang ofis tu lah. Mudah-mudah dia menyolong mati dengan saya. Nampak? Ustaz ni nak ngenek ke gemek je. Lantaklah ini hukum. Jadi minta izin dulu. Kerana
berbuat sembahyang tahajud atau kerana bangun dahulu daripada waktu subuh. Kalau tak boleh tengah malam, dekat-dekat nak subuh tu. Eh, pukul 5 boleh tak? Boleh lagi. Ha, boleh sembahyang tahajud 2 rakaat. 5:30 boleh lagi tak? Boleh lagi. Tapi 2 rakaat ajalah. Kalau nak sembahyang sunat tasbih, kena bangun awal lagi lah. Kena bangun pukul berapa? Pukul 4. Ha, boleh lah sembahyang sunat tasbih ya. Ha, ya. Atau kerana bangun dahulu daripada waktu subuh. Jangan orang tengah bang baru nak bangkit. Allah, aja heran juga kadang ya. Orang dah bang baru nak bangkit. Apa itu? Tergesa-gesa nak pergi ke masjid, berambat. Sudah mengah, usul itu. Ha, macam mana nak tenang dalam sembahyang apa itu? Ha, ya. Ha, jadi biar dia awal-awal bangkit. Kata tok guru saya, kamu mesti bersedia untuk sembahyang fardu 20 minit sebelum masuk waktu. Dengar ke mana? Berapa minit? 20 minit sebelum masuk waktu. Berada di tikus sembahyang, berada di saf tempat sembahyang. Ha, bersedia dulu. Ha, bila orang azan kita jawab azan, bila orang qamat kita jawab qamat. Ha, bila lepas azan kita doa, lepas qamat pun doa. Ha, ya, barulah dapat apa? Pahala 27 kali ganda bagi orang yang berhafal sembahyang doa. Ini dah. Asal sembahyang masbuk, asal sembahyang masbuk, asal sembahyang masbuk. Dia aja pula tu. Dia tengok dalam salam tu kanan, dia juga, esok dia juga, lusia dia juga, tulat dia juga. Asal sembahyang masbuk, asal sembahyang masbuk. Dia aja. Setengah tu ikut waktu. Kalau subuh orang tu aja. Kalau zuhur orang tu aja. Kalau asar orang tu aja. Ha, dia betul ya. Udahlah waktu tu dia pula lebih awal bangkit. Lepas salam bah, lepas salam bah, lepas salam bah, datang dia paling lewat, bangkit dia paling paling awal. Ha, itu ada orang. Bukan sini ni ya. Udah dia minum. Dah menyolak mati dengan saya. Ha, bukan dia minum ni orang lain. Di mana? Di mana? Di mana? Di Korea. Ha, sini tak ada. Ha, ya. Ha, jadi biar bangun awal-awal. Tak ada pula mati. Ha, habis-habis ngantuk saja. Ha. Belah dibiasa tak ada mati. Ya? Ha, nak dibiasakan. Ha, pada awal waktu. Ha, mana dia? Dahulu daripada subuh supaya engkau kerjakan sembahyang subuh pada awal waktu. Kata Imam Al-Ghazali, raka'atani fi khawfil layli. Kanaz, kanzani, kanzani min kunuzil birri. Artinya bermula 2 rakaat dalam tengah malam itu. Iaitu di apa? Ha, 2 perbendaharaan, 2 perbendaharaan kebajikan di dalam syurga. Ha, 2 treasury dalam syurga. Ha, ya. Maka perbanyakkan olehmu pada perbendaharaan itu akan bekalmu pada hari akhirat. Ha, maka tiada mengkayakan akan dikau oleh perbendaharaan dunia. Dunia ni lantak lebih banyak mana duit pun tak ada kaya. Ha, ya. Bukan kaya. Dunia ni mana ada orang kaya? Yang kaya siapa? Hanya Allah. Orang tak ada kaya. Lantaklah duit berjuta-juta. Lantaklah duit 2.6 bilion dia tak ada kaya. Ha, yang kaya hanya Allah Taala. Orang yang kaya siapa? Orang yang tidak ada keperluan, itu orang yang kaya. Ha, manusia yang tak ada keperluan itulah manusia yang terkaya di dunia ini. Ha, ya, yang sebenarnya yang tak ada keperluan siapa? Hanya Allah Taala saja yang tak ada keperluan. Sebab Allah tu Maha Kaya. Ya Allah, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Kata Allah ya. Allah lah yang paling kaya dan kamu semua adalah fakir-fakir belaka. Ha, semua kita ni fakir belaka. Ha, jadi perbendaharaan dunia ni tak ada manfaat. Yang ada manfaat ialah perbendaharaan akhirat. Ha, di akhirat itu apa perbendaharaannya? Taqwa. Itu Allah suruh wa tazawwadu. Lagi fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah kamu akan bekalan. Maka sebaik-baik bekalan ialah sifat takwa. Ha, dan baca olehmu pada ketika hendak tidur itu. Ha, ngapa panjang mana? Ha, ya, tak lalu macamnya. Panjang pun benar doanya. Akan datang kita baca doa itu. Ya? Ha, sekian dulu. Ya, ustaznya dah ada kan? Ha? Oh, tak nampak lagi?
Saudara nombor ustaz, any objection? Tak ada. Ya. Yeah. Kesian. Minta dululah sebelum tidur tu. Ha, sebelum tidur tu minta dulu ya. Ha, kalau ayah bangun tak minta izin dengan abang, ya marah kata ya. Ha, apa kata dia? Agak ada. Jangan bangun kata. Ha, jangan bangun ya. Tapi kalau kata dia tak ngapalah, apa dah? Ha, boleh lah minta izin dulu. Lagi? Ha, ya. Tapi kalau dia tengah tidur, orang dah azan. Orang dah azan dia tidur lagi. Apa buat? Gerakkanlah. Tapi pelan-pelanlah ya. Pelan-pelan, lembut-lembut. Ling gitu. Ha. Jangan tambah kop tau, ling gitu. Ha. Bangkitlah ling gitu. Ha. Itu tak apa ya. Ha, lagi? Habis? Ha, ya, kalau tak ada, sudah itu. Sekian dulu. Salah silap minta ampun, minta maaf. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.